Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi di pasar ya. Saat ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur dan lain sebagainya untuk harga saat ini, harga terbaru saat ini pemirsa ya. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih atas dukungan Anda selama ini dengan cara like, subscribe dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda. Oke, kita langsung saja review harga cabai untuk saat ini pemirsa. Selamat menikmati. Ada tomat pemirsa ya. Tomat saat ini sudah mulai turun ya, turun dengan drastis pemirsa ya. Untuk harga tomat saat ini dijual dengan harga Rp8.000 untuk harga tomat saat ini. Turun drastis pemirsa ya. Padahal tomatnya keren-keren banget menjelang hari raya Idul Adha, malah tomat mulai turun ya. Ya, diprediksi untuk harga untuk harga tomat diprediksi akan mengalami kenaikan di pertengahan bulan 8 nanti ya, akan mulai ada kenaikan lagi untuk harga tomat saat ini. Maklum di pasaran harga tomat saat ini sedang turun ya, tetapi stok di sini tomat sangat melimpah ya, jadi dampaknya pada penurunan harga. Ya, ada wortel pemirsa ya. Untuk harga wortel saat ini masih dibilang sangat mahal ya, Rp14.000. Ini wortel yang sangat bagus ya, sangat keren. Ada juga lobak atau sawi di sini dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp7.000. Ada sayur jasim juga di sana dijual dengan harga Rp6.000 per ikat. Dan ada jagung manis ya pemirsa ya. Jagung manis saat ini dijual dengan harga Rp7.000. Ada baby corn masih dijual dengan harga ya Rp5.000. Ada sayur kecipir, dan di sini juga ada sayur pare ya, sayur pare Rp12.000. Untuk harga sayur buncis Rp6.000, turun drastis pemirsa ya. Untuk harga labu siam ya yang kecil ya, dijual dengan harga per kilonya Rp5.000. Dan ada terong ungu ya, terong putih ya, ungu di sini nggak ada ya. Terong putih masih dijual dengan harga Rp8.000. Dan ada oyong di sana, ada oyong, sayur oyong dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp10.000. Timun Rp6.000. Ada sayur selobor dijual dengan harga Rp7.000. Dan ada di sana ada sayur kol ya, sayur kol di sana dijual dengan harga Rp10.000 untuk harga saat ini. Ada sayur terong ya pemirsa ya, masih dijual dengan harga Rp10.000 untuk harga sayur terong saat ini ya. Sedangkan yang labu siam ya masih dijual dengan harga Rp4.000 per bijinya ya. Dan oyong juga masih sama harganya ya untuk harga saat ini pemirsa ya. Mulai naik ya untuk harga sayur saat ini, diprediksi akan mengalami kenaikan ya untuk penghujung bulan ini ya, untuk mulai sayur ya, terutama ada tomat, ada wortel akan mulai mengalami kenaikan. Diinformasikan untuk harga seledri ya, ada seledri, harga seledri sekarang masih bertahan ya, untuk saat ini masih dijual dengan harga Rp30.000 per kilonya untuk harga sayur seledri saat ini ya. Sangat mahal untuk harga saat ini. Ada kentang pemirsa ya, untuk harga sekentang saat ini dijual dengan harga Rp17.000 untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Masih dijual Rp17.000 menjelang hari raya Idul Adha, dan saat ini masih ramai untuk hajatan ya, biasanya diburu oleh para konsumen ya pemirsa ya. Untuk yang lembut ini dijual dengan harga Rp10.000 untuk harga kentang saat ini. Ini yang super jumbo ya, Rp17.000 untuk harga saat ini pemirsa. Oh,
Oke, pemirsa, kali ini kami tepat sudah berada di depan kios ya, yang salah satunya di sini ada cabai hijau besar saat ini dijual dengan harga Rp22.000 untuk harga cabai hijau besar saat ini ya. Agak naik pemirsa ya untuk harga cabai hijau besar saat ini pemirsa ya. Oke, ada di sini ada bawang merah superdor ya, bawang merah superdor. Ini kalau tidak salah dari Nganjuk ya, Jawa Timur, saat ini dijual dengan harga Rp44.000 untuk saat ini ya. Rp44.000 untuk harga bawang merah saat ini di pasar induk ya. Ya, di sini ada cabai rawit merah ori pemirsa ya. Cabai rawit merah ori saat ini dijual dengan harga Rp32.000 ya. Rp32.000 untuk harga cabai rawit merah ori saat ini. Dikonfirmasikan untuk harga cabai rawit merah ori Rp32.000 saat ini ya. Bahkan stok di pasaran saat ini sudah mulai langka ya untuk harga untuk cabai rawit merah ori mulai langka di sini ya. Kami jumpai di sini cuman ada satu kios saja ini ya, ada cabai rawit merah ori kebetulan sekali ya. Di sana ada iya cabai merah ya, cabai merah untuk saat ini masih tinggi pemirsa ya, masih meroket Rp50.000 sampai Rp60.000 untuk harga saat ini ya. Ada cabai rawit hijau masih dijual dengan harga Rp30.000 dan ada bawang putih jenis cutting dijual dengan harga Rp44.000 dan ada yang jenis apel di sini Rp38.000 untuk harga saat ini pemirsa ya. Ya, diprediksi untuk harga cabai merah akan mengalami kenaikan sampai di penghujung bulan ini ya, kalau tidak salah ya. Kalau cabai rawit hijau akan mulai naik ya nanti ya. Ada cabai rawit merah ori masih langka di pasaran, jadi diperkirakan akan mengalami kenaikan juga untuk harga cabai rawit merah ori pemirsa ya. Kabar baik untuk para petani cabai semuanya ya, semoga harga cabai cepat naik begitu ya. Oke, kita lanjut review harga selanjutnya ya pemirsa ya. Ada cabai hijau keriting ya, cabai hijau keriting saat ini dijual dengan harga Rp20.000 ya untuk harga cabai hijau keriting pemirsa ya. Saat ini mulai ada kenaikan sedikit pemirsa. Cabai hijau agak besar pemirsa ya, dijual dengan harga yang cukup lumayan ya, Rp20.000 untuk harga cabai hijau besar saat ini. Sedangkan untuk harga cabai merah besar masih dijual dengan harga Rp50.000 sampai Rp60.000 ya. Selamat ya bagi para petani. Dan ada ini ya, cabai rawit hijau dari Wonosobo ini ya, masih sama yang kemarin ya, masih belum ada kenaikan untuk saat ini. Harga cabai untuk saat ini ya belum ada kenaikan. Iya, cabai rawit merah keren banget pemirsa ya. Untuk harga cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp40.000, harga eceran per kilonya ya Rp40.000, masih bertahan pemirsa ya. Sedangkan untuk cabai merah juga masih bertahan ya. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai, sayur dan lainnya saat ini ya, yang harga yang berkembang saat ini di pasar induk ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Dari pasar induk, Tejak Sang Kreator melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.